bersama dengan Sadir Ramdhani dan juga Rizal Ghazali di sebelah kanan. Sementara Jonathan Paraiba dan Daniel Ting gerakkan serangan Sabah di sebelah kiri. Paraiba untuk Pak Tesu, hantaran ke tengah, cuba ditanduk. Karo Azrin bergelut, masih lagi bahaya Pak Tesu. Dia melakukannya seolah-olah menampakkan itu begitu mudah untuk Pak Tesu. Penjaring terbanyak Sabah pada musim lalu, kali ini dia sudah memukul dua jaringan. Ashraf Omar tertewas untuk kali yang kedua. Pak Tesu meletakkan bola ke bahagian tengah. Namun begitu, pemain-pemain Kelantan United sukar untuk mengeluarkan bola itu dari kawasan penalti. Sampai semula kepada Pak Tesu. Dia tidak memerlukan ledakan yang kencang. Hanya satu tolakan ke sudut yang tepat untuk melepasi Ashraf Omar. Sabah sedang memimpin perlawanan ini. Seringan yang kedua peribadi untuk Pak Tesu.